Bicara yang tepat Muhammad. Pegah habar bila belakai orang ni ko. Berasio baju baik pegah habar dia orang nak kain ni ko. Ia lut betulam Islam Yarat. Coba Allah kata angkat kaki unun di belah lain. Keput cipu oi kaki unun. Rasulullah ni buat lagi payang ni banyak ni ko. Sudah. Cipu oi rabu ya teman ni ko. Dari buat rabu ya kan putera. Unun baik rebah ni ko. Minyum baik putera. Pakri jiban dua. Kiban tak boleh bantu akhirat. Teman minyak doa akhirat. Tak boleh ke harut. Nyan en. Ngendana harut. Kedua ulangan. Harut dia niku. Di buka kecil semegah niku. Laganya lah di olok-olok niku. Tetapi pakaian kejap mana. Menyok Nabi ni pegah. Lun buklam. Lun jak ulangan niku. Lun lunjak isra buklam. Dia di olok-olok niku. Tapi Nabi ni nak pegah. Lun lunjak ulangan buklam niku. Pakaian Nabi ni pegah. Lun memen. Malam Isra Mi'raj juga na paham yang menyatakan Isra Mi'raj Nabi ni lumpawa hanajak ngan debuh engko pakicit mimpi Nabi Isra Mi'raj nyopi na tabuno engko penyakit dia penyakit pun bau ram engko nyo yang pegah Nabi ni lumpo na Isra Mi'raj taban tabo program ngan pegah mak Nabi ngayah Nabi ka pai engko yang tabo tabo jalur ni kenapa harus lagi nyo memang paham engko. Pemahaman yang laganya rupa adalah lagi bunuh pemahaman musyrikin. Pemahamannya juga terpaham daripada kata-kata yang diungkapkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Keesokan hari kita yang leurung tanya bab para Sayyidah Aisyah, "Ya Aisyah, kiban Nabi Isra Mi'raj dengan jasad atau dengan lumpo?" Dijawab oleh Sayyidah Aisyah, "So Sayyidah Aisyah, ummul mukminin engko." Urinang Rasulullah mi murung mumin mantabodinya niku. Pengene jawab dari Sayyidah Aisyah, "Ma fuqitu jasada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa innama usriya bi ruhi." Menyokan ndak tanyang buat long, long berah. Nabi hantam pernah lekang ngan rumah long dia. Mesti an hanaduk hana. Malam Isra Mi'raj Nabi mu 5 minit hana pering long. Pak cik Nabi terjalung dari niku. Man Isra Mi'raj na innama usriya bi ruhi Isra Mi'raj Nabi nelumpawa tadi. Jadi yang pegah Nabi ngeroh ana roh jak nyasat siapa pegah Sayyidah Aisyah. Dan yang ni patih Sayyidah Aisyah han ni ana patih Aisyah sama dengan lebih je ngoi niku. Pakai kiban yang je ngoi patih dia kena pegah dan Aisyah Nabi nelumpawa jak ulangan niku. Ana jak ana jasad ni. Engku dan sidang jemaah yang terhormat. Kembali kepada peristiwa tersebut, jangan dilupakan sejarah. Peristiwa haitim gelah dengan sejarah. Sejarah Isra Mi'raj kalian baca tulisan Quran aku. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang pertama menyok Isra adalah berangkat dari satu tempat ke tempat yang kedua. Itu nama adalah Asra, jak malam. Dan yang kedua adalah hadis yang dikiat dengan Ur Yabi, Nipu Isra, Nipu Mi'raj dari Tuhan. Yang kekun Araja, naik dari tempat rendah menuju tempat tinggi. Ibu yub, eh, watiuh, gerung, eh, merik, kekun. Hina wajak walain, jak malam, Isra, kekun. Cakalan yang dipegang oleh Allah Ta'ala Isra Mi'raj, pelajar. Minal Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa. Berangkat di Masjid Haram menuju Masjid Aqsa Baitul Maqdis. Sudah. Teman teka menan apa? Yang pun mufhum Isra Mi'raj mandang Nabi Mekah. Dah bukti Quran bicara bedah Nabi di Masjidil Haram. Masjid Haram niku hanai Madinah niku, hanai pada tempat lain be. Masjid Haram tok Mekah niku. Punya Madinah, Masjid Madinah niku. Menyamanan Nabi malam Isra Mi'raj nikau oleh malaikat Jibril di tanah yang suci Masjidil Haram neme ke di Baitul Maqdis. Sedangkan adalah Rasulullah serumah tangga dengan Sayyidah Aisyah. Roh Madinah niku. Roh Madinah niku. Ye Makkah dengan Khadijah sekali niku. Sebelum adalah Khadijah wafat, Rasul hana nemu rumah lain mentirau pinaku. Sesudah Khadijah wafat baru-baru
Lalu kemudian adalah Rasulullah bertemu sebagai suami isteri dengan Sayyidah Aisyah, setibanya baginda Nabi di Madinah. Isra Mi'raj di Mekah. Bila pegang di Aisyah hantang jauh tubuh Nabi puji oh berkahwin ke lawan nego. Mereka kecil tulis Aisyah. Kan Aisyah tulis. Urung pegangnya yang tulis. Aisyah nak tulis. Gekentik perawi jikab dap. Urung rawi hadis yang tulis. Karenanya baik terpengaruh dengan nasi krek dua. Kadang-kadang suka gelap dah baca buku. Kan salah baca buku. Silakan tambah ilmu pengetahuan. Tapi hati-hati yang menyangkut dengan agama. Karena katanya kan eh terdalami yang menyangkut dengan agama. Kan dengan karena sabah hadis dua buah hadis ngenyan kira-kira macam ngasi. Ngasi pelikak ngenyan aku. Karenanya para hadirin dan sidang jamaah yang terhormat. Kesimpulan yang bawah. Rasulullah Isra Mi'raj tetap dengan jasad, dengan tubuh dan dengan roh. Ah, dari akai. Peristiwa Isra Mi'raj malam. Singa bengah Rasulullah menyatakan lon usri abi beklam nume le Allah dalam nabi Isra Mi'raj lon poh padid poh laya malam songon taja ngan malaikat ngan pu taja kemudian asra Tuhan me kemudian ngan pu keme ngan bura neka bicara yang tepat Muhammad pegah haba bilup lakai urang neko berasio baju be pegah haba ge urang nakai neko. Iya, lon berkelam Isra Mi'raj. Coba Allah kata angkat kaki unun di belah lain. Keput cibai kaki unun. Rasulullah ne buat lagi payang ne banyak nengko. Sudah. Cibai rabi ya teman nengko. Dari bai rabi kan ne putron. Unun bai rabah nengko. Minyak bai putron. Pakai ciban dua. Kiban tak pakai ban dua kret. Teman minyak dua kret. Tak pakai kerut. Nyan en ngendanoh kerut. Kedua langen harut dia nengko. Di begar cuci tengah nengko. Laganya lah dia olok-olok nengko. Tetapi pakaian kerja mana menyo Nabi ini pegah lon beklam lonjak ulangit tu lon lonjak Isra beklam jerit di pulau lawan tu tapi Nabi hanya pegah lon lonjak ulangit beklam nak pak kerjit Nabi ini pegah lon neme nak Asra nak. Inilah kehalusan dan memang nikis ayat Quran nak. Asra saya dijalankan lon neme li Allah. Mereka fikir, saya tukang meh Allah. Menyo Allah tukang meh. Beda lun, beda dunan jarak, dunan bagah, dunan. Et ni bak nyan hananeh. Pakan karena nyang meh kan urung biasa. Tetapi nyang meh adalah zat yang luar biasa. Menyo nyang meh nyo zat luar biasa. Maka kejadian memang harus luar biasa. Kedanya orang kundang na desa teladan kundang li presiden. Aku. Mereka ni jak kerana mereka medan ke hanam lenya aku. Anak mungkin ada mungkin lo undangan. Eh punya undangan juga aku. Sehingga bengah panggil pegah hatanya ndum Nabi ni turun sehingga kembalilah manusia murtad sulus. Seperlaya manusia yang kamu min menyona rumah iman leher tu drawat serta huwa basot. Ya Nabi Muhammad enha wasallahu kamu pati drawat. Dekat-dekat berkan betul itu. Bantu malamnya ho trip ho aneh-aneh juga berita. Kamu nyo hanal dia yang kata aku. Jadi murtad balik urang seperlayan menyona urang leher drawat tidrawah hana jadi heli menya urang na leher tu serta wa batat pakan dianggap aneh hadis penyampaian Muhammad sama dengan dianggap aneh hadis perbuatan Allah karena dalam Quran asra Allah yang menjalankan menyo Allah yang tukang puja jangan kandung nan mungkin okay, nyo kapan ada dengar di bayak urang jema ni imam sidam lang kepiah urang jak waji ni ke. Terus gua kena gitot. Ipegah bangun, lung terus harap baru orang kalau orang berak. Kalau wow, ikhaf nengku. Eh kena ngangen, be kena ngembai motor, kabe mati ke baru pasal kau wow. Lang kepiah ngan kulup, om yang mana berdiri nengku. Kebetulan nengku. Nyukan dengan kebukah kejadian di pegah rak kejadian nengku. Lam padi-padi gel dan jauh murah dengan musim berambut nengku ini nengku. Rambut di kampung nengku. Gejok pun rambut leurung dari Teruh Medan sampai sekarang. Mesti daun menengku. Teruh Mekah madang tidak menengku. Patih pelah, baju pun rambut madang tidak menengku. Yang sekarang merumpak ngengah di pegah yang ini hewan nengku pada daun rumput teh dia tidak menengku. Tetapi kerana dia menglantah jamaah haji, maka selamat sampai Teruh Warat Lewa kena nengku. Nyan adalah urung meh nengku. Padahal kekuatan tidak mengurung je, oh nengku nak batas.
Tetapi Allah ngan alam padi nabadah, nabadah. Mianan be aneh. Mianan barang yang aneh ngan agama. Pakan kerja aneh. Iman hana. Lagi barang yang aneh. Bak-bak mata, pakan aneh. Karena buta mata. Kau pegang, dia burung pegang. Kau tak kuda makan muka drog. Kita mereka raya. Nampu pegang. Hana dia ni ku. Hanya patik. Tapi punya orang terang mata. Beuk kuda dia. Mianan ngiang kuda biasa. Ngan mata ulai. Ngiang hukum agama. Ngan mata hati. Mata hati hana hukum agama. Nol halamah. Pakan musyrik Makkah. Adapun orang yang hai patik. Karena mata hati. Karena yang kegekun. Orang yang jahiliyah zaman. Gekun jahiliyah. Makna jahiliyah kan bangai dengku. Karena orang Makkah lebih carang dibuat orang lain. Mereka kerja kan jahiliyah. Orang jahiliyah barangna halemahna imatai. Barangna potongan hana potongan dimatai. Barang yang mewarna hana warna dimatai. Nyo bangai. Allah na tapi dalam hati wanyo hana dengku. Nabi Muhammad nyo nabi tapi dalam hidungan wanyo kan dengku. Maka walidhalika yusama adalah mereka itu adalah urung jahalah ataupun urung jahiliah. Bek dengan bahan hanya tak apa orang Makkah. Ahli lukis luar biasa.